Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel aku, Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau bikin ikan kembung cabai hijau ya. Jadi ini bumbunya sangat simpel banget. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, sama tomat, terus cabai keriting hijau ya. Jadi aku tuh pakai bumbunya yang simpel aja. Terus ini ada garam, gula, sama penyedap rasa. Terus ini ada telur. Nah, telurnya ini buat aku ngegoreng ikannya ya. Jadi ikannya ini aku celupin ke telurnya, baru nanti aku goreng gitu ya. Jadi biar ikannya nggak hancur. Nah, ini udah aku panaskan minyak. Lanjut, ini ikannya udah aku lumurin ke telurnya. Terus ini aku mau goreng dulu ikannya. Ini aku mau balik dulu ikannya, karena ikannya sebelahnya udah agak garing ya. Jadi aku balik dulu biar matangnya rata. Jadi kita balik dulu. Nah, ini goreng ikannya udah matang, jadi aku mau angkat dulu. Aku tempatin ke piring dulu ya. Terus lanjut aku oseng bumbu yang sudah aku haluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, sama cabai hijau, cabai keriting hijau, terus sama tomat. Nah, tomatnya ini aku iris saja ya, jadi nggak aku blender. Nah, ini aku oseng dulu bumbunya nyampe berbau harum ya. Bumbunya udah berbau harum. Lanjut aku masukin garam, gula, sama penyedap rasa ya. Lanjut ini aku oseng-oseng lagi biar bumbunya tercampur rata. Nah, ini setelah bumbunya udah matang terus enggak berbau langu lagi, ini lanjut aku masukin ikannya. Terus ini aku aduk-aduk biar ikannya tercampur rata ya sama bumbunya. Setelah ikannya udah tercampur rata sama bumbunya, lanjut ini aku angkat, aku tempatin ke piring. Nah, inilah ikan kembung sambal cabai hijau. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.